Halo, cek mic cek. Halo, kiper channel seluruh Indonesia. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada dan tetap semangat untuk keep ikan channel kesayangan kalian. Sofna. Nah, di video kali ini saya akan berburu channel limbata lagi sob, yang baby biasa di sungai yang ada dekat di depan rumah saya sob. Semoga dapat nih, berangkatnya sendiri biasa horor. Nah, ini alatnya sob, kayak serok sama bawa pancing sob, pancing buat custom biar nggak ada mata kailnya sob untuk channel limbata. Nah, ini dia sungainya, airnya lumayan jernih sih. Nah, lihat. Nah, maksudnya sob, kelihatan nih, pakai lampu soal. Nah, ini lumayan jernih untuk sungainya. Kita coba, semoga dapat channel limbatanya sob. Nah, mungkin kita susuri jalan ke utara dulu sob, sambil kita lihat-lihat, sambil ngobrol, biar nggak takut sendiri malam-malam. Nah, ini kita susuri dulu jalan di depan sob, nyari Alces channel limbatanya sob. Udah kabur duluan tuh, ada satu lewat. Kita cari lagi. Bisa sih dapatnya itu di serok kayak sob, channel limbatanya. Nah, tadi depan sini saya ada lihat satu baby channel limbata. Mana ya dia? Cepat sekali kaburnya sob. Kita pancing aja. Nah, depan sini tadi ada satu sob channel limbatanya. Kalau misalnya mungkin kameranya agak sedikit udah susah sekali. Nah, dapat sob. Susah tuh guys, naik lagi deh. Mau kemakan. Nah, ini dia sob, ada satu, kita serok aja. Nah, dapat satu, baru satu sob, baby channel limbatanya. Dari senyerok kita isiin air dulu embernya sob. Isiin air ember kayak gini, airnya sedikit aja biar nggak loncat. Nah, itu satu sob. Tadi saya melihat satu, dia cepat sekali hilangnya sob untuk channel limbatanya. Kita pakai pancing aja ya, semoga ada. Nah, ini dia dapat lagi sob, babynya yang kecil-kecil segini. Nah, ini saya rasa untuk pancing kayak ini dia aman ya, nggak akan menyakiti si ikannya. Nah, kalau lihat dipancing sob, nah, kalian jauh tempatnya, nggak bisa diserok. Kita lepasin dulu. Nah, baru dapat dua ekor, dia lagi satu. Kok hilang deh sih? Suka kresnya. Nah, baru dapat dua ekor.
kita cari lagi. Nah, ini tadi saya baru dapat 2 ekor. Semoga ada yang gede ya, masih baby-baby aja yang kelihatan sih. Sekarang sih kita cari lagi, semoga dapat yang gede. Kalau baby-baby sih banyak di sini sob. Untuk baby limbata, karena yang gede-gede itu udah banyak dipancing sama orang. Pancing bukan untuk dikonsumsi kayak sob, bukan untuk dipelihara. Nah, di sana saya lihat lagi. Tampaknya saya lihat lagi sob di depan sana mungkin. Oh, bu. Di depan sana saya lihat satu sob. Kita coba pancing ya. Semoga nyantol. Ini kak, soalnya ngerekamnya pakai HP jadi agak susah. Oke, pancingan aja. Semoga dapat. Dapat, jangan jatuh, jangan jatuh. Kita dapat lagi sob. Nah itu dia. Saya lihat satu nampaknya. Kita serok sob. Noh dia ada. Kabur, dia kabur, dia kabur, dia kabur cepat sekali. Kita coba serok sob. Semoga masih di situ dia. Lancar cok, kurang cepet. Wah, tadi saya dapat nyerok, nggak kelihatan di kamera, susah sekali ngerekam. Mana dia? Nah, ini dia sob, dapat nyerok. Baby limbata, jangan sampai loncat taruh di ember. Nah, pet baby, kita cari lagi. Nampaknya di sana ada yang gede sob. Kita coba serok. Ya. Semoga enggak, semoga dapat. Dan dia enggak kabur. Anjir, kabur kan lama untuk gampang nyerah. Kalau ada lagi susah yang nyari. Susah dapat lagi sob. Nah ini dia tanda mata, kita serok nanti baby ya, banyak banyak sob. Tapi juga lah, gak tau. Oh, langsung hilang, cepat sekali hilang. Tadi di sini ada satu. Oh, dia. Dia, anjir, dia sembunyi di bawah. Yang kalau naik cok, sini udah campur di sini. Nampaknya saya ada lihat satu dari sana. Kita langsung aja serok sebelum ikannya kabur. Yang tanya dulu. Untuk ikannya yang batangnya. Nah. Oh ya, hilang gitu. Hilang deh, sob.
hilang. Dapat lagi. Semoga nggak hilang hari ini. Dapat sob. Lebih limbatanya. Kita masukkan ke ember. Kita masukkan ke ember. Nah, kita cari lagi. Ini dia. Dapat lagi sob. Baby limbatanya. Taruh di ember aja. Nah, next lanjut. Harus cepet kalau nggak sempet ngevideoin ikan ya. Begitu lihat harus langsung diserok. Kalau nggak dia cepet sekali kabur. Nah, aku naruh pancingannya tadi. Nggak ada yang gede, kecil-kecil ya. Udah diburu orang kita yang gede-gede. Aku taruh pancing di sini tadi. Mana? Ini dia. Gak usah pakai pancing ya. Ini hujan apanya sob. Ini dia yang kita dapat. Berapa ekor ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6 ekor bibian. Misalnya enggak. Dapat 6 ekor. Kalau udah reda mungkin kita coba cari lagi sob. Nampaknya kondisinya enggak memungkinkan lagi sob buat nyari channel limbata ya, kalau bisa lihat. Ya hujannya deras sekali. Nah, ini dia yang saya dapat tadi sob. Channel limbatanya baru dapat 1 2 3 4 5 6. Dapat 6 ekor sob, untuk baby channel limbata ya. Terlalu apa ya? Nah. Mungkin nunggu reda dulu, jangan sampai terus no. Hujannya terus sekali sob. Baru sob, baru berangkat kayak gitu. Udah. Terus hujannya baru dapat 6 ekor. Nanti nunggu reda dulu sob. Semoga ada lagi untuk channel limbatanya ini. Nah, mulai nunggu hujannya reda. Untuk channel limbata sendiri di sini yang saya progress itu biasanya ukuran-ukuran segini sob. Yang gede itu jarang saya keep kayak gitu karena tadi bilang untuk mentalnya itu susah sekali dia stabilnya untuk channel limbata, terutama yang dapat mancing gitu sob. Channel limbatanya kalau dapat nyerok mendingan lebih cepat juga, tapi lama, tetap lama sob. Mending kalau mau keep limbata tuh dari yang baby kayak gitu sob. Kalau mau nyari yang WC kayak gitu. Semangat, nanti cari lagi, nunggu udah hujannya reda dulu sob.